kita jauh-jauh diundang lagi ke sini ya. Luar biasa ya dapat undangannya. Terima kasih banyak. Udah kayak tamu dari mana aja ya, padahal ngerepotin ya, maaf ya. Padahal kita yang minta ke sini ya. Jadi ceritanya kayak diundang pula kita yang maksa ya. Iya, tadi kita main ke rumah ya gitu. Saya sendiri juga, wah spesial sekali ini kedatangan Mbak Sevi dan Mbak Vini ke sini. Thank you. Okay. Mas Adi, kita mau denger dong, Mas Adi itu tahu Stanley Black & Decker di World ini udah dari berapa tahun yang lalu sih sebenarnya? Mas Adi udah lama ya mengincar produk ini, tapi emang baru akhir-akhir ini aja, satu tahunan lah kalau saya melengkapi semuanya ini ya. Dulu saya punya mimpi mbak, workshop saya itu semua kuning gitu ya. Guys, ini nggak ada sobok ya, ini kita nggak ada skenario ya. Ada. Mengapa kok saya senang semua kuning itu, karena saya melihatnya gini aja simpelnya. Mungkin produk-produk yang lain alat-alatnya nggak selengkap ini ya, misalnya hand tool kayak penggaris kayak apa obeng dan seterusnya. Mungkin kalau produk lain sepertinya nggak sedetail itu ya. Betul. Kalau ini kan ada Stanley Dewa, Stanley lah ya, Stanley yang paling. Kalau kalian lihat sejarahnya kan Stanley ya. Betul. Stanley yang paling ini ya. Tapi memang Dewa ini kan tingkatannya yang paling inilah pengembangan ya, pengembangan dari Stanley kan gitu. Jadi Stanley Black & Decker-nya memang hadir untuk beberapa kelas tertentu ya, pasar masing-masing. Jadi masing-masing produknya baik itu Stanley, Dewa, Black & Decker, memang kita kelasnya memang udah ada spesifikasi masing-masing juga. Untuk hand tool-nya memang cuma ada di Stanley, karena kita juga tahu Stanley hand tool ini memang udah kualitasnya udah oke juga sih sebenarnya. Terus juga kemarin saya baru tahu ya, kan baru tahu dikirimi Mbak Sevi ini apa yang kunci-kunci itu ya Mbak Sevi. Iya, ternyata kunci, ada ini. Yang ini ya pakai bola. Terus itu kan satu paket. Wah, iya. Terus terkait kunci-kunci shock untuk otomotif juga ternyata kan ada ya. Ada, saya baru lihat katalog. Oh iya, ada ternyata. Iya. Untuk produknya hand tool Stanley sebenarnya banyak sekali. Range-nya juga lengkap sih. Ada yang woodworking, ada yang untuk metalworking juga. Sorry, maksudnya otomotif sih gitu. Jadi hand tool kita udah merambahnya, udah jangkauannya udah luas banget. Kita maunya sih semua aspek bisa pakai hand tool kita ya. Gitu sih. Jadi makanya kita butuh nih masukan dari tadi nih tentang produk kita. Kalau seandainya memang ada apa masukan yang bisa membangun produk kita ke depannya, itu kita butuh banget. Kalau masukan ya, kalau masukan mungkin produk ini saya pikir di pasaran kan nggak banyak ya. Betul. Banyak yang belum tahu. Ya. Banyak yang belum tahu. Kemarin ada yang datang ke sini tukang tradisional ya. Oh, produknya Cina semua ya Pak. Gitu ya. Saya ya belum mengenal lah. Okay. Gitu. Belum mengenal Stanley Dewat. Sakit hati saya. Ini Amerika. Ini Amerika. Saya kenalkan. Ini bule loh. Saya kenalkan gini-gini. Oh iya toh, coba dirasakan dulu, dan rata-rata mereka setelah mencoba, setelah merasakan, oh iya Pak memang tangguh sekali dan memang beda gitu. Iya. Saya juga pernah menjual salah satu alat gitu ya. Saya juga menjual juga produk Stanley ini juga. Setelah seminggu, dua minggu saya tanyakan, memang rata-rata, oh iya Pak Adi beda sekali. Jadi memang harus dicoba dulu baru tahu ya guys. Betul, ya. Kita gak boleh judge pertama kali dulu dong. Coba dulu. Iya, don't judge a book by its cover ya. Betul banget. Aduh. Terus yang penting lagi mungkin ini ya. Jadi penyebarannya oleh karena itu, mengapa mungkin banyak yang gak tahu, karena mungkin bisa jadi belum banyak kan di, betul. Misalnya apa ya, kalau di Malang ini kan terkenal depo bangunan ya. Iya. Mungkin depo bangunan itu kan kalau memang sudah ada kan, mungkin orang akan apa ini produk apa ini. Cari Stanley di depo bangunan. Di Hartono juga ada ya. Hartono juga ada. Tapi kan mungkin Hartono kan ke elektronik ya kayak masih aja. Cuman kita udah sedikit merambah. Nah, kebetulan untuk depo bangunannya sendiri memang untuk di Indonesia Timur kita belum lagi on progress. Jadi untuk Indonesia Baratnya, Jakarta dan sekitarnya kita udah. Jadi untuk di Hartono udah lengkap lah pokoknya Stanley Black & Decker-nya. Ada semua ya. Di World ada juga enggak? Ada kan ya? Untuk beberapa di World ada. Untuk depo yang di Surabaya ayo dong stokin. Komplit udah. Komplitin. Iya. Stanley Black & Decker di World-nya. Kalau untuk hand tool sendiri, apa sih bedanya Bapak kalau pakai hand tool Stanley sama hand tool yang lain? Apa kesan yang Bapak dapetin gitu loh dari hand toolnya Stanley? Kalau kesan kan mungkin kalau saya lihat, kita berbicara sejarah aja. Kalau saya lihat sejarah Stanley itu kan udah luar biasa kalau saya lihat sejarahnya. Artinya produk ini kan nggak produk baru gitu. Itu yang pertama kalau bagi saya pengguna kalbut broking itu kan kadang melihat latar belakang alat ini gimana gitu ya.
kapan dibuat dan bagaimana pengembangannya. Betul. Kalau saya melihat seperti itu. Tapi kalau dari segi kualitas ya saya memang merasakan gitu ya. Misalnya gergaji aja ketika dibandingkan dengan yang biasa jelas berbeda ya. Ya. Gitu. Misalnya dari segi kalau gergaji bias manual ya. Nah itu memang menariknya di situ. Kadang beda ya namanya mungkin bermain hand tool, bermain apa manual dengan bermain mesin itu memang iya. Berbeda. Nah untuk tambahan juga guys, selain kita tahu nih hand tool Stanley kita kan barangnya bagus, oleh karena itu kita bisa kasih garansinya. Iya garansinya jangan lupa untuk Stanley hand tools itu dia lifetime warranty. Oke. Okay. Oh iya dong. Seumur hidup pak. Tapi limited ya, jadi kalau yang kecacatan produk itu pasti kita ganti baru langsung. Cuman kalau udah masa waktunya memang sudah lama, misalnya udah 10 tahun atau apa, nah itu nanti dia akan direview lagi itu sih kan pak. Karena keausan. Kalau misalnya gini, gitu. Ada berbagai-bagai tertentu saya rusak patah gitu. Patah saya kita ganti baru langsung kan? Kalau patah kita ganti baru pak. Ganti baru, jadi bapak balikin ke tempat belinya. Betul, oh, gitu. Kan ganti baru kalau patah ya pak. Cuma kalau keusangan kena tiap hari dipakai, itu kan tiba-tiba katernya tumpul, ya, itu harus itu beli baru. Ada beli baru ada. Misalnya apa? Spare part ada. Ada sih, Pak. Ada ya. Servisnya itu kita lengkap spare part. Iya. Produknya apa dulu gitu. Saya pikir ini yang apa? Yang mesin aja yang tool juga hand tool juga ada. Hand tool juga ada. Contohnya kayak cutter, isi cutternya, mata-katernya gitu. Mata-katernya gitu. Glugan juga isi glugannya kita ada. Jadi kalau untuk Black & Decker kita punya Black & Decker juga. Itu yang untuk DIY itu garansinya 1 tahun. Kalau Stanley untuk tukang kita garansinya 2 tahun. Di Walt yang masternya 3 tahun. Jadi 1, 2, 3 gitu. Jadi inget ya 1, 2, 3 nanti kita ini apa rekomendasiin ke teman-teman bapak nih yang belum pernah coba ya. Makanya saya ketika saya ada yang mau beli gitu ya ke saya gitu ya saya ya coba ke workshop saya saja. Betul. Cobain dulu. Coba dulu. Kalau ragu-ragu silahkan nyoba, kenal saya dalam dapatnya. Nih, jadi nih ke bapak nih, kalau yang mau beli selai Black & Decker nih, bisa coba dulu ke Pak Adi nih rumahnya. Alamatnya di mana Pak rumahnya Pak? Wah. Boleh nggak sih di state di sini? Ini tiba-tiba halamannya penuh antri juga. Jadi kayak setengah showroom juga ya jatuhnya ya orang bisa nyoba. Ya kan saya juga ini ya mengembangkan konsep yang ya orang kan kadang biasanya beli kan nggak bisa nyoba. Bisa berpikir mungkin dari pihak Stanley sendiri juga menyetujui saya karena itu bisa jadi Pak Adi juga ada kelas kayu ada ini sehingga orang usah merasakan saat beli aja langsung kan gitu enak gitu kan. Nah itu gimana lagi ya kita bisa coba dulu baru beli gitu. Jadi kita nggak beli kucing dalam karung ya Pak ya jangan. Dan misalnya kalau ada apa-apa kan enak saya sudah kenal Mbak Sevi, kenal Mbak ini artinya kan garansi udah aman lah gitu ya. Lagian juga di Malang ini kan service centernya dekat Surabaya aja. Ya betul sekali. Sekarang udah baru di launching kemarin. Baru kita ada di Surabaya ya. Alamatnya di jalan? Aduh, lupa ya kita ya. Jadi kita googling aja. Ya depannya BG Junction. BG Junction. Nah, benar. Katanya itu BG Junction. Jalannya kurang tahu, pokoknya patokannya depan BG Junction aja. Cari mall BG Junction, depannya sudah ada service centernya. Persis service center kita. Oke, itu aja ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.